ayahsabu allam yarahu ahad. Ini ancaman terhadap sifat orang-orang tersebut, orang-orang kafir tadi, mereka yang sombong dan congkak tadi, yang menghambur-hamburkan hartanya dan menyalurkannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat melihatnya? Iya. Apakah dia menyangka bahwa perbuatannya tersebut tidak ada yang melihatnya? Apakah dia mengira bahwa dia tidak akan dihisab dari harta yang dia miliki? Padahal apapun yang dilakukan oleh manusia, semuanya akan dilihat oleh dirinya nanti di akhirat. Allah yang akan memperlihatkannya. Ini menunjukkan semua perbuatan kita, semua yang kita lakukan terhadap harta kita sekalipun dilihat oleh Allah, dicatat oleh para malaikatnya. Nah, kemudian selanjutnya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa syafatain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan kenikmatan-kenikmatan karunia-karunia yang Allah berikan, yang seharusnya manusia itu menggunakan kenikmatan tersebut untuk bersyukur kepada Allah, bukan malah untuk membangkang kepada Allah, bukan malah untuk mendurhakai Allah. Harus sadar bahwa kenikmatan itu Allah yang berikan. Harusnya dia bersyukur, bukan malah kufur. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisaanan wa syafatain, bukankah Allah telah memberikan lidah dan dua bibir? Jadi Allah ingin menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia berupa lisan, kenikmatan dua bibir, kenikmatan dua mata. Ini kan luar biasa. Kenikmatan yang sangat besar yang disebutkan. Kedua mata untuk melihat. Maka gunakanlah untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Begitu juga dengan lisan, gunakanlah untuk berzikir, untuk saling nasihat menasihati, untuk berdakwah, untuk bertutur kata yang baik. Jangan malah digunakan untuk ghibah, namimah, dusta dan kalimat-kalimat yang buruk. Ini jemaah azan yang Allah wa'iyakum. Allah ingatkan karena kebanyakan manusia tidak pandai mensyukuri kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang bermanfaat. Lisan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk berzikir. Malah dia gunakan untuk hal yang sia-sia. Begitu juga dengan matanya, pendengarannya. هذا صراط مستقيم.